Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wa salatu salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita Dari kitab Tauhid. Kita masuk pada Pembahasan itu tentang Bab Maja'a Fil Lau Pembahasan tentang Masalah kalimat Lau uh, Pembahasan ini Atau kalimat ini Dibawakan dalam pembahasan Masalah Tauhid Dalam kitab Tauhid Karena sangat erat berkaitan dengan Pembahasan masalah Tauhid Sebagaimana Di antara pendidikan tauhid adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan masalah atau menjadikan segala permasalahan kita angkat kepada Allah taala termasuk di antaranya adalah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang mukmin dia akan merasakan nyaman tenang dengan bertauhid kepada Allah Karena mengembalikan masalah kepada Allah Ta'ala dan tidak dipermainkan oleh syaitan, kalimat "lau" ini akan bisa menjerumuskan seorang dalam uh, terombang-ambingnya, terombang-ambingnya oleh syaitan dengan kalimat "lau" tersebut. Yang kemudian seorang mukmin dengan tauhidnya, maka dia akan bisa menenteramkan diri, menenangkan diri karena dia kembalikan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. penggunaan kalimat lau itu sesungguhnya ada dalam beberapa bentuk, ada yang dibolehkan, ada yang terlarang. Kalimat lau atau seandainya itu ada yang dibolehkan dan terlarang. Uh, di antara penggunaan kalimat lau ini ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah lil imtina, yaitu untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti memangnya Allah katakan di dalam sebuah ayat, laukana fihi ma alihatun ilallah. Lafasadatah Fasubahanallah Ya Rabbil arsy Amma Yasifun Seandainya di langit dan di bumi itu ada ilah selain Allah, ada sembahan selain Allah, sadata, pasti alam semesta ini akan hancur. Seandainya di langit dan di bumi ada ilah selain Allah, pasti akan ini hancur karena masing-masing ilah pasti akan berpikir bagaimana mengatur alam semesta ini. Ada mendaki matahari terbit dari sana, dari sana, dari sana demikian pula bulan, demikian pula peredaran yang yang lain lainnya pasti akan kacau. Maka keteraturan alam semesta termasuk diantaranya alamat dari keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ma tunggalnya Allah sehingga semuanya berjalan dengan tertib, dengan bagus, dengan teratur. Ini menunjukkan tentang kemaasaan Allah Subhanahu Taala dan tidak ada ilah lain selain Allah Taala. Fa subhanallahi rabbil arsi amma yasifun Allah dari semua apa yang mereka sifatkan Masya Allah Rabbnya al ars Dari semua apa yang mereka sifatkan Ayat ini selain juga itu bicara tentang kalimat lau Maka di sana kita diingatkan Allah Bahwa tidak ada ilah-ilah selain Allah Ta'ala Karena ilah yang sesungguhnya adalah Sang pemilik rububiah dan sang pemilik kesempurnaan sifat Yang tidak memiliki rububiah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat Maka tidak layak untuk menjadi sembahan Oleh karena itulah seandainya nanti antum cermati Dan telah kita ulang-ulang dan -ulang, telah sering kita sampaikan berulang-ulang Setiap Allah SWT mengajak kita untuk beribadah hanya kepada Allah ingin mengajak untuk mentauhidkan Allah Ta'ala itu pasti selalu disertai dengan alasannya kenapa sih kalau Allah minta disembah alasannya diantaranya pasti Allah sampaikan karena Allah yang memiliki rububiyah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, memberikan rezeki dan seterusnya sehingga Allah yang layak disembah. Contoh seperti yang telah kita lewati insya Allah pembahasannya. Allah katakan, Ya ayuhan nasubutu rabbakum. Oi manusia sembahlah rob kalian. Kenapa sih ke Allah itu berat untuk disembah? Ya karena adalah Allah adalah Allah di khalaqakum waladina min qablikum. Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan orang sebelum kalian. Allah di ja'alal firasa. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai firas, hamparan was samaa binaa dan langit sebagai bina atap wa angsal minas samaa imaan Allah yang turunkan air hujan dari langit kemudian fa akhraja minas yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan tumbuhan yang menjadi rezeki bagi kalian mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kalian maka kata Allah fala taj'alulilai dan wa antum ta'lamun Jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah Sedangkan kalian tahu, kalian tahu tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan air hujan yang mengeluarkan buah-buahan kecuali hanya Allah Ta'ala. Sebagaimana anda tahu itu semuanya adalah perbuatan Allah dan tidak ada selain Allah yang memiliki seperti ini, maka esahkan Allah dalam penyembahannya. Esahkan Allah dalam yaitu peribadatannya. Sehingga di sini Allah menjelaskan tentang rububiahnya yang memiliki rububiah itulah yang berat untuk disembah. Demikian juga bahwasanya ketika Allah Subhanahu taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah selalu Allah di antaranya terangkat tentang sifat kesempurnaan Allah taala. Mamanya walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang maha indah, yang maha sempurna dengan sifat yang maha sempurna ini maka sembahlah Allah dengan nama-nama tersebut. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kebatilan sesembahan selain Allah, itu pasti Allah juga jelaskan tentang sisi kebatilannya. Kenapa sih kok mereka nggak layak disembah? Penjelasan Allah pasti sekitar karena mereka tidak memiliki rububiah dan karena mereka tidak memiliki kesempurnaan sifat. Itu pasti. Contoh, mamanya, nama syai'an wa Kenapa mereka itu, eh, kenapa mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan? Ini Allah terangkan, wong tidak menciptakan kok disembah. Bagaimana? Sisi kebatilannya, bahwasanya ilah yang mereka sembah itu nggak menciptakan, nggak punya sifat rububiyah, kok disembah. Maka yang tidak memiliki rububiyah tidak layak disembah Sehingga mereka dikatakan sembah yang baufil. Demikian juga Allah sering terangkan Mereka tidak memiliki sifat yang sempurna Contohnya adalah Ketika Nabi Allah Ibrahim AS membantah ayahnya Atau apa itu mendakwai ayahnya Dengan pertanyaan Ya abati Lima tak butuh, malah yasma, walau yusir, walau yukhni anka an, ayahanda, Kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak memberikan manfaat apapun kepada, kepada engkau? Kenapa yang tidak memiliki sifat kesempurnaan disembah? Di sini adalah sisi penjelasan sisi kebatilan yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah semua sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. dalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah sembahan yang hak dan karena sungguhnya selain Allah adalah sembahan yang batil. Allah sembahan yang hak karena Allah yang memiliki rububiyah, Allah yang memiliki kesempurnaan sifat dan selain Allah adalah sembahan yang batil karena selain Allah mereka tidak memiliki yaitu rububiyah dan tidak memiliki yaitu kesempurnaan sifat. Ini adalah sisi ya, di antara sisi dari uh, ayat tersebut. Kemudian di sini yang menjadi pembahasan adalah kalimat lau. Jadi lau di sini dipakai untuk lilimtina. Ini untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bahasanya di alam semesta ini nggak akan mungkin ada ilah selain Allah Taala. Karena kalau ada ilah selain Allah Taala, mesti akan menjadi sebuah yaitu kerusakan alam semesta. Ini penggunaan lau yang pertama. Yang kedua. Penggunaan law itu untuk mengungkapkan sesuatu yang sedikit, untuk mengungkapkan sesuatu yang sedikit. Contohnya adalah hadis Rasulullah Sallam, di mana e, Nabi pernah mengatakan, il tamis walau khataman min hadidin, il tamis carilah mahar walau khataman min hadidin. Walaupun dengan Uh, mahar cincin dari besi, artinya uh, bayarlah mahar atau carilah mahar sekalipun seandainya hanya hanya dengan cincin yang uh, terbuat dari besi, sesuatu yang murah, yang sedikit, sehingga kalimat lau ini untuk makan sesuatu yang sifatnya adalah yaitu sedikit. Yang ketiga, fungsi lau itu adalah ini lil hawbi untuk memberikan dorongan, motivasi, anjuran seperti diantaranya lo tak malu fi syirkatin kata lakana kata seandainya kamu itu bekerja di perusahaan ini maka kamu akan demikian-demikian atau seandainya kamu tadi datang ke pengajian anda akan dapat gini gini kiri gini Pokoknya kita uh, satu saat menaap, uh, sedang duduk di majelisnya seorang ustaz, seorang guru, seorang syekh, Lalu Masya Allah penjelasannya, pelajarannya Masya Allah. Lalu kita ungkapkan dengan teman kita, seandainya kamu tadi duduk di majelisnya Syekh Fulan, Anda akan anda akan mendapatkan gini, 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 Ah, lau di sini adalah diperbolehkan. Penggunaan kalimat ini lau. Ah, kemudian, yang keempat di antara fungsi penggunaan lau adalah ah, tamani, yaitu untuk mengungkapkan sebuah angan-angan. Angan-angan. Ya ini penyesalan yang uh, penyesalan penyesalan orang-orang yang mereka telah lewat penyesalan penyesalan berkaitan dengan masa lalunya seperti diantaranya ungkapan yang ayat yang uh, sering kita sampaikan antakula lau hadani lakuntu minal mutaqin seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku maka aku akan menjadi orang bertakwa lau. Ini penyesalan orang yang telah meringkuk di jahanam, meringkuk di neraka, di akhirat, anda menghadapi suasana yang sulit. Seandainya itu Allah memberikan diri kepadaku, atau seandainya aku dulu orang yang mengikuti petunjuk, ini saya akan menjadi orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini penyesalan yang sudah tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Ini adalah penggunaan kalimat-kalimat kalimat, -kalimat, uh, kalimat lau dalam beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita eh, mari kita lihat matan dari kitab Tauhid yang dibawakan oleh ini eh, Syekh Muhammad Atami At rahimallahu taala. Yang pertama dalam surat surat apa Surat Al Imran ayat yang ke 145. Ada nggak siapa yang yang hadir? Siapa? Ya baca si Mas Atenan baca. Adnan, nyambung gak? Nyambung Halo Adnan Iya baca, iya baca coba Iya ayatnya يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور eh, ya, ayatnya surat Al Imran ayat yang ke 154 Allah swt katakan ثُمَّ أَنْزَلَ عَلِيْكُمْ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَخْشَى تَعِفَةً مِنْكُمْ وَإِتِفَةً وَتَعِفَةٌ قَدْ أَحَمَّدْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَذُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَ الْجَيْهِلِيَةِ يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل الى مضاجيهم وليبتلي الله ما في سروركم وليمخص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ayat ini berkaitan dengan pembahasan tentang uh, uh, Itu perang Uhud Perang Uhud Perang yang kedua Perang besar yang kedua Setelah perang Badar Di peristiwa perang Uhud ini ada Beberapa pelajaran penting Yang pertama berkaitan dengan pelajaran Keberadaan orang-orang munafik Yang orang-orang munafik itu selalu Ngerecoki ya, kaum muslimin dan ingin membuat lemahnya kaum muslimin dan selalu mereka menimbulkan keresahan di tengah-tengah ini kaum muslimin ini ulah orang, munafik karena sungguhnya munafik, karena orang, orang munafik adalah orang yang mereka tidak memiliki keimanan segala ungkapan-ungkapan zahir -ungkapan mereka baik ucapan maupun perbuatan adalah kepalsuan yaquluna bi afwahihim ma fi kulubihim. mereka mengucapkan dengan lisan lesan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka sehingga hatinya kosong dari apa yang mereka ucapkan ucapan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah tetapi uh, batinnya enggak ada hatinya tidak ada ucapan itu tampilan zahirnya adalah tampilan salat bersama nabi bersama dengan para sahabat tapi batin mereka bersama dengan orang-orang kafir sehingga apa yang mereka tampilkan secara bahir Yukhadi'un Waladina amanu Inginnya menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Akan tapi bagaimana Allah ditipu Bagaimana orang mukmin ditipu Hakikatnya kata Allah Wa yakhda'una ila anfusahum. mereka tidak lain sungguhnya sedang menipu diri mereka sendiri Hanya mereka tidak menyadari tentang hal itu uh, Yang kedua berkaitan dengan pelajaran uh, kemaksiatan sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW yang menyebabkan kekalahan yang menyebabkan dinaan yang diajarkan Nabi yang diingatkan Nabi kepada kita adalah wajuila adzillah wasigar alaman khalafa amri dijadikan kerendahan kinaan bagi orang yang mereka menyelisiku izahnya seorang muslim itu dengan mentaati Allah Ta'ala kemuliaan seorang mukmin itu dengan mentaati Allah Ta'ala. Maka ketika seorang mukmin dia menyelisih Rasulnya, menyelisih ajarannya, menjauh dari agamanya, Allah akan hinakan. Tentu kita semuanya sudah hafal hadith Rasulullah SAW, Ida bil'ina, wa khattum atna bal bakar, wa raditum bisari, wa Sallallahu alaihi wasallam la yang singuh hatta tarju ila dinikum. Apabila anda telah berjual beli dengan sistem inah, anda sibuk dengan ternak kalian, dengan uh, sawah ladang kalian, lalu kalian tinggalkan jihad pula, maka Allah akan lemparkan kalian dalam Allah akan campakkan kalian dalam kinaan dan tidak akan Allah cabut kinaan itu sampai kalian kembali kepada agama. Ini kembali menerapkan ajaran agama Allah dengan benar, mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Maka itu yang akan membuat is sekitar lima puluhan Rasulullah taruh di situ, kemudian yang kedua uh, yang uh, yang lainnya di bawah dengan wasiat Nabi kepada para uh, ke, yang kepada para pemanah ini jangan kalian turun sampai uh, baik melihat kalian melihat kami menang atau kalah sampai mendapatkan isyarat atau komando atau perintah turun jangan turun walaupun melihat kami yang dibawa ini menang atau kalah. Ini wasiat Nabi. Ah, kemudian episode yang pertama Allah berikan kemenangan gembilang kepada kaum muslimin sehingga musuh terpukul mundur dan Khalid bin Walid telah mem membawa pasukannya untuk pulang ke Mekah, ke arah Mekah. Telah merasa kalah. Ah, ketika Khalid bin Walid telah mengarahkan pasukannya pulang, kaum telah merasa selesai berperang, maka dikumpulkanlah yang bawah mengumpulkan konimah. Ini harta rampasan hampir hasil peperangan. Yang di atas, yang di bukit ini, mereka ingin pula bersama dengan kawan-kawannya yang dibawa untuk mengumpulkan uh, disitulah mulai muncul ini fitnah. Diingatkan oleh seorang, oleh komandannya, sang komandan, "Jangan turun!" Tidakkah kalian ingat apa yang dia nabi? "Jangan turun!" Sampai uh, baik melihat uh, menang atau kalah, sampai mendapatkan komando untuk turun. Tetapi sebagian besar tidak menghiraukan turun semuanya itu, kecuali tinggal berapa kelintir sepuluh orang dari lima puluh orang. Mereka semuanya turun. Ah, ketika melihat bukit behut ini kosong, tinggal berapa kelintir orang. Khalid bin Walid balik lagi Dari arah ini Bukit Uhud ini Maka diajarlah Pasukan kaum muslimin Yang di atas Yang di bawah Sampai kemudian terjadi, terjadi insiden Uhud Yang sangat menyedihkan Nabi Diantaranya dengan wafatnya 70 syuhada Uhud dan termasuk diantaranya adalah paman beliau sangat tercinta itu Hamzah bin Abdul Muthalib maka disinilah pelajaran besar bahwa kemaksiatan kedurakan kepada Nabi akan menyebabkan kekalahan dan ini pelajaran sebagaimana perang Hunin ada pelajaran yaitu kaum muslimin merasa berbangga dengan jumlah yang banyak sehingga mereka katakan bahwa kita tidak akan terkalahkan dengan jumlah yang banyak Padahal tauhid mengajarkan segala urusan dipegang Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan kekalahan itu kembalinya kepada Allah taala. Jumlah bukan penentu kemenangan. Memang jumlah merupakan sebab bisa menjadi sebab kemenangan. Tapi jumlah bukan penentu kemenangan. Allah akan tunjukkan kepada kaum muslimin bahwa jumlah yang besar bisa tidak berguna apapun. Maka Allah berikan pelajaran bagaimana Awal mula Perang Hunin, kaum Muslimin dibuat carut marut dengan uh, strategi orang-orang hawasin suku hawasin di lembah Hunin. Walaupun pada akhirnya Muslimin berikan kemenangan, tapi ini pelajaran bahwasanya uh, mestinya bertawakal itu hanya kepada Allah, bukan kepada jumlah. Ini pelajaran pula. Uh, perang Uhud adalah pelajarannya adalah di mana kemaksiatan menyebabkan atau duraka kepada Nabi menyebabkan kekalahan. Maka disinilah wajulah al-dhillah wa sighar ala man khalaf amri. Dijadikan keindahan dan kerendahan itu menimpa kepada orang yang menyelisih perkara Rasulullah SAW. Uh, kemudian di sini yang menjadi pembahasan itu adalah ucapan orang-orang munafik. Mereka ketika <tuh> yaitu perang Uhud ini waktu sebelum berangkat perang Uhud terjadi musyawarah Nabi bermusyawarah dengan yaitu para sahabat ah uh, para sahabat lalu di antara sahabat-sahabat termasuk orang munafik Malik usul supaya bertahan di Madinah karena kita lebih tahu tentang kondisi Madinah sehingga nanti ketika musuh datang kita akan bantai di Madinah itu usulan sebagian sahabat dan juga orang munafik di situ juga sahabat-sahabat muda punya usulan lain bahwa kita ini bukan jago kandang dulu waktu kita jahiliyah itu selalu menyambut musuh sekarang bagaimana kita menjadi muslim kok kita kemudian jadi jago kandang keluar Rasulullah SAW cenderung kepada yaitu Uh, usulnya para sahabat yang muda ini, nabi ingin menyambut keluar. Bahkan, nabi telah ya ini sarungkan pedangnya untuk berangkat keluar. Ah, ternyata terjadilah insiden Uhud tersebut, dan orang munafik sudah membuat inter juga. Pasukan muslimin yang jumlahnya seribuan Itu tiga ratusan orang munafik membelot pulang Sehingga kekuatan muslimin berkurang sekitar tiga ratusan orang Dari kalangan orang munafik itu Alangkah yaitu membuat Yesok sebagian muslimin tentunya Dengan membelotnya mereka Tapi sungguhnya di situ ada pelajaran yang Allah ini ingin ungkapkan pula. Makanya dikatakan Allah Subhanahu taala ketika orang munafik mengatakan yaquluna hal minal amri min syai'. Orang munafik mengatakan yaitu seandainya kita apakah kita tidak memiliki urusan dalam hal ini? Apakah kita tidak memiliki campur tangan dalam hal ini? Artinya seandainya mereka itu mengikuti mengikuti usul kita kata orang munafik maka tidak akan terjadi pembunuhan tidak akan terjadi kematian-kematian yang menimpa muslimin yang kalimat yang diucapkan orang munafik itu bahwasanya seandainya mereka itu uh, boleh campur tangan dalam urusan tersebut saya tidak akan ada ini uh, korban di kalangan kaum muslimin maka dikatakan Allah Subhanahu wa ya taala ini semua urusan itu di tangan Allah taala. Ini pelajaran tauhid. Ketika mereka katakan yaquluna laukan lana minal amri syai'un ma qutilna Seandainya kalimat ini perhatikan perhatikan di sini perkataan lau yakuluna lau lana amri makutilna hahuna seandainya kita punya campur tangan dalam urusan ini maka kita tidak akan ada yang terbunuh kalimat lau di sini diungkapkan untuk memprotes takdir Allah taala untuk pertama memprotes takdir kedua memprotes syariat Nabi yang Nabi telah ridha untuk keluar seakan-akan mereka kemudian menentang syariat Nabi dengan kalimat lau tersebut. Ah, di sinilah penggunaan lau yang tercelah dan penggunaan lau yang dilarang. yaitu dengan kalimat itu dia seakan-akan yaitu bisa memiliki takdir lain sebenarnya kita dengar lain ungkapan untuk menunjukkan sikap protes terhadap takdir Allah yang menimpa kaum muslimin terbunuhnya sebagian kaum muslimin di perang Uhud maka dikatakan Allah tentang hal itu berkaitan dengan ini uh, urusan kematian manusia kul kuntum fi buyutikum Katakanlah saatnya kalian di rumah-rumah kalian Maksudnya tidak berangkat perang Hanya di rumah saja Maka orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya oleh Allah Ta'ala Itu pasti akan keluar ke tempat yang telah ditakdirkan Allah dia akan mati Kata orang Jawa, ndelalai ndelalai dia pergi ke situ terus mati. Orang yang telah ditetapkan takdir kematiannya, dia akan menuju tempat tersebut. Perang tidak perang, dia akan mengalami kematian. Al asbab muaddat As sebab-sebab kematian itu banyak. Sangat banyak sebab kematian itu sangat banyak baik sakit atau enggak sakit, ada yang karena sakit terus mati, ada seperti umpamanya kemarin zaman zaman corona dengan sebab kena corona mati, sebabnya kena corona. Ada tapi ada pula yang sehat walafiat, ini sehat-sehat, sehat, -sehat, sehat berkas waras gitu mati, berolahraga mati baru sepedaan mati, baru yaitu minum pesan minum mati, tidur bablas mati. Banyak orang yang mereka mengalami kematian seperti itu. Baru ketawa-ketawa, tahu-tahu bisnya nyemplung jurang mati. Sebab kematian banyak. Akan tapi wal maut wahid. Sedangkan kematian satu orang mati sebab kematiannya sangat banyak. Dan kematian telah merupakan bagian pada catatan takdir Allah, ketetapan takdir Allah taala. Sehingga kata Allah, seandainya orang yang telah ditetapkan kematiannya itu dia di rumah, maka pasti dia pernah akan keluar ke tempat yang telah ditakdirkan Allah dia akan mengalami kematian. Itu dari sisi takdir kematian bahwa Likul umatin ajal ajaluhum Setiap umat itu ada batas umurnya Kalau telah datang batas kematiannya Telah datang takdir kematiannya La yastakhiruna sa'atan wa Tidak bisa diundur Tidak bisa diundurkan undurkan barang sebentar Maupun dimajukan nggak bisa Akan tepat waktu maka kalau orang-orang munafik memprotesnya dari sisi ini soal terjadi musibah kematian, kematian urusan Allah Ta'ala. Kalimat lau yang mereka pakai adalah bentuk bentuk protes terhadap takdir Allah Ta'ala. Dan Allah, Allah jelaskan, Dan sungguh Allah akan mengunci apa yang ada di hati kalian. Apakah hatinya mukmin atau hatinya itu hati yang munafik. dan Allah akan membersihkan apa yang di hati kalian. Orang mukmin dengan segala kejadian-kejadian akan semakin membersihkan imannya, menguatkan imannya, mendekatkan kepada Allah dan mengambil pelajaran. Tapi orang munafik tidak. Orang munafik semakin kotor hatinya, semakin memiliki sangkaan-sangkaan yang buruk kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum Islam dan kaum Muslimin, ini orang munafik. Bedanya hatinya orang munafik dan hatinya orang mukmin Orang mukmin dengan segala musibahnya itu dia akan bisa mengambil pelajaran dan kemudian dia kembalikan kepada Allah swt. Wallahu aleyhum bidatis sudur dan Allah lebih mengetahui Allah mengetahui persis tentang apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka? Allah mengetahui persis apa yang ada di dalam hati mereka yang baik, yang buruk, iman yang jujur, iman yang palsu, Allah mengetahui mana yang betul, -betul mukmin yang sejati, mana yang mereka munafik, Allah mengetahui. Ini adalah di antara uh, ini apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ya ini tersebut. Sekarang silahkan baca ma yustafatu minal ayah ada nggak silahkan yang membaca ikhwan النهي عن قول لو في الأمور المقدرة لأنها تدل على التسخط على القدر وتجد على على القدر وتجدد الأحزان في النفوس أما قول لو تند من على فوات الطاعة فلا بأس به لأنه يدل على الرغبة في الخير Ya, yang pertama kata beliau mustafa dzuminal ayah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat tersebut? Yang pertama, an Yu an Kauli lau fil umur al muqaddarah. Larangan penggunaan kalimat lau dalam perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li annaha tadullu ala tasahud al qadar ma wa ini wata uh, wata cido wata, jidudi, wata ahsan finufus kalimat lau ini menunjukkan tentang tasahud ada rasa kebencian ada rasa kemarahan terhadap takdir Allah swt dan hanya akan menimbulkan kesedihan di dalam hati. Beda dengan kalau dia ucapkan qadarallahu masyafal. Apa yang Allah takdirkan itu yang sudah itu yang pasti terjadi. Akan hati akan tenang, akan nyaman, akan yaitu eh, tidak galau, tidak risau. Singkali kalimat ini akan menjadikan celah untuk syaitan mengombang-ambingkan manusia. Mengombang-ambingkan yaitu seseorang. Tapi kalau dia katakan qaddarallahu masyafal hati akan tenang hati akan nyaman dia percaya kepada takdir dia kembalikan kepada takdir Allah taala bahwa semua yang terjadi telah menjadi bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala amma qawlu adapun ucapan lau tanadduman ala fawati ta'ah sabi Adapun kalimat lau kalau digunakan untuk penyesalan terhadap ketaatan yang hilang, maka nggak apa-apa. Ketika di dunia sekarang ini maksudnya itu, seandainya saya kemarin melakukan begini, mentaati begini, melakukan sholat jamaah, melakukan atau belajar agama dengan bagus segala macam, lalu ada penyesalan, itu nggak apa-apa. Launya menyesal seperti itu nggak apa-apa, karena itu akan mendorong dia berubah kepada yang lebih baik akan mendorong dia untuk berubah dengan yang lebih baik. Yang tadinya dia dulu tidak belajar, menjadi belajar. Untuk mengejar dan menutup apa yang masa lalunya itu terlewatkan. Ini mendorong orang yang lebih baik. Maka law seperti ini tidak mengapa. Lianna yadullu ala rahbah fil khair. Karena hal ini menunjukkan tentang dia semangatnya dia dan kecintaan dia kepada kebaikan. Sehingga dia kegelan, kehilangan, kesempatan yang bagus, kesempatan yang berharga, dan kemudian mengambil pelajaran untuk kemudian berbuat yang lebih baik, ya ini ke depannya. Ini kalimat lau antara yang terlarang dan antara yang dibolehkan. Kapan terlarang? Di antaranya apabila lauti digunakan untuk menyesali takdir Allah atau memprotes takdir Allah Ta'ala sehingga akan muncul yaitu kemarahan terhadap takdir Allah Ta'ala dan kemarahan terhadap takdir menunjukkan dia tidak ridha karena seorang mukmin uh, mengetahui persis bahwasanya semua yang menimpa manusia telah ditakdirkan Allah Ta'ala ma'asobah mimusibatin musibatin apapun yang menimpa manusia maka itu merupakan bagian takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala itu dengan takdir Allah Ta'ala wa mayu'min billah faqa'ini wa mayu'min billah Ya Tikalbah, pada siapa yang dia beriman pada takdir Allah, Allah akan ini uh, tunjuki hatinya sehingga bisa bersikap dengan cara yang benar. Yang kedua, kata nih istislami lil qada'i wal qadari wa adami Ya, yang kedua, masyru'iyatul istislam lil qada'. Masru'nya atau disyariatkannya untuk istislam yaitu tunduk patuh berserah diri menerima takdir ketentuan takdir Allah alqata wal qadar dan tidak menunjukkan tentang kebenciannya kemarahannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga anal hadra la yunji minal qadar. Ya anal hadra la yunji minal qadar. itu tidak akan menyelamatkan dari takdir Allah Ta'ala Bukan berarti kita nggak boleh hati-hati Justru kita diperintahkan berhati-hati Tetapi ketika sudah mendapatkan ketentuan takdir Allah Ta'ala Maka kita disuruh untuk kemudian istislam Berserah diri kepada Allah eh, Ini mengembalikan segala masalah kepada Allah Ta'ala Adapun kalau Al-Hadar itu diperintahkan kita ini besok ujian, kemudian kita harus belajar sehingga betul-betul kita ini siap mempersiap, uh, siap untuk ujian atau kita pengen mendapatkan rezeki ya kita usaha kita bergerak kita jualan kita keliling kita cari kerja kita melakukan sesuatu sehingga menyambut datanya rezeki Allah. Tapi kalau sudah mendapatkan takdir Allah maka kita ridho. Sama dengan kita umpamanya berjalan sudah hati-hati pelan-pelan nggak ngebut-ngebutan kemudian dia uh, di sebelah kiri Uh, yang merupakan peraturan berjalan berlalu lintas, ada lampu merah ya dia berhenti, tahu-tahu kemudian kena musibah keserutuk truk atau bis mati. Di luar uh, kita, takdir Allah yang akan berlaku, kehatian kita tidak berguna lagi saat itu. Ini maksudnya begitu, bukan berarti kita tidak perlu hati-hati Allah, atau sudah ditakdirkan Allah nanti gini ya gini, enggak begitu. Maksudnya kalau sudah berkaitan dengan takdir, maka sehati-hati apapun anda maka tidak akan bisa mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang keempat anna man kutiba alaihi al-mautu fi mahallin wala budda an yadhhaba ilaihi walau hawala al-imtinaa anhu yang keempat anna man kutiba alaihi al-mautu fimahalin barang siapa yang telah ditetapkan kematian baginya di suatu tempat fala ayat ilai, maka pasti dia akan pergi ke tempat tersebut walau imtina anhu walaupun dia itu bagaimanapun sungguhnya ia akan menghindar di tempat tersebut pasti dia pas jatahnya kematian dia akan datang ke tempat tersebut sehingga mati di situ ini adalah berkaitan dengan urusan takdir Allah Subhanahu taala. Ini yang pertama, ayat pertama. Kita masuk pada ayat kedua. Silakan baca. Qaulihi alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Ya. Allah firman kan pula dalam surat Ali Imran 168 Allah katakan alladzina orang mereka mengatakan kepada teman-temannya waqa'atu law atauna ma teman-temannya yang mereka yaitu tinggal tidak ikut berangkat jihad law atau una qutilu sani mereka mentaati kita maka tidak akan terbunuh kata Allah qul fatra'u an Angfusikumul mauta, in kuntum sadikin. Kalau begitu silahkan kalian tahan, jangan sampai kematian menimpa kalian jika kalian orang yang benar. Enggak bisa. Mereka juga akan mati, walaupun enggak berperang. Walaupun tidak berangkat jihad, mereka juga akan mengalami kematian. Karena kematian telah bagian takdir Allah Ta'ala. Maka yang Allah celah dari mereka adalah, yaitu ketika mereka itu seakan-akan yaitu memiliki campur tangan urusan dengan takdir Allah Swt. Lau atauuna una makutilu. Seandainya mereka mentati kita maka mereka tidak akan ya ini terbunuh. Kalau urusan kematian itu sudah menjadi bagian urusan ketentuan Allah Swt. Sehingga kalau orang mati sudah merupakan bengkak takdir, takdir Allah Taala. Sehingga perkataan mereka yaitu lau atau una saatnya mereka mentaati kita itu adalah menentang syariat Rasulullah Sallallahu Nabi yaitu mengajak untuk keluar perang dan mereka kemudian tidak ini merasa berselisih dengan yaitu pendapat tersebut sehingga mereka seakan menentang apa yang menjadi syariat Gini Allah atau syariat Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kalimat Lau Ini Haram Apabila dipakai untuk menentang Takdir Allah atau digunakan untuk Protes terhadap Syariatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adapun kalau Lau Dia gunakan untuk ini sebuah pengungkapan penyesalan karena kehilangan ketaatan, maka dipopulikan. Dan itu akan mendorong dia untuk betul-betul ini menuju kepada yang lebih baik. Sehingga ayat ini juga di antara faedah yang kita ambil, yang pertama silakan. Baca. Ma'stafadu minal ayat. Ma'stafadu minal ayat. At-tahdhiru min qauli law 'ala wajhil mu'aradati lil qadari wa ta'assufi 'alal masa'ib. Ya. Ini peringatan dari penggunaan kalimat law. Kalimat law ini dilarang Lawa ala wajil muaradhah lil qadar sannya dipakai untuk melakukan penentangan kepada ini takdir Allah taala wa tasuf ala al-masa'ib dan untuk meratapi yaitu berbagai macam musibah menyesali berbagai macam musibah musibah yang menimpa dia yang seorang mukmin harusnya ketika mendapatkan musibah yaitu qaddarallahu masya dan kemudian hatinya ridho hatinya riduh kepada musibah yang menimpa dia. Seperti yang telah kita ingatkan kemarin bahwasanya sikap seseorang dalam menghadapi musibah yang ditimpakan Allah taala itu ada beberapa yakni tingkatan. Tingkatan yang pertama tingkatan orang mereka tidak bersabar sehingga mereka marah, protes dengan takdir Allah taala menunjukkan tentang kecengkelannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Orang yang bisa bersabar ada keluhan-keluhannya, tetapi uh, yaitu dia masih merasa dia tidak mengeluh, dia tidak mengeluh, tapi dia merasakan pahitnya musibah. Ini orang yang mereka bersabar tingkat atau level yang paling rendah. Kemudian di atasnya lagi adalah riobok hatinya telah bisa menerima musibah dengan lapang dada. Dia tahu bahwasanya musibah ini datang dari Allah Ta'ala Sehingga dia diutuh dengan takdir Allah Ta'ala Yang keempat Tingkat yang paling tinggi adalah bersyukur Dia bisa mensyukuri musibah Bukan musibah yang disyukuri Tapi dibalik musibah ini Allah telah sediakan Pala yang sangat besar Sehingga dia dengan musibah itu Justru akan mendapatkan keuntungan Yang sebesar-besarnya Pala yang tanpa batas In nama iwafas Sobiruna bi Begirik sabin akan Allah akan yaitu sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Ini pahala yang sangat ini besar. Yang kedua, anna muqtadul imani al-istislamu lil qada'i wal qadar wa anna adamal istislami lahu min sifatil munafiqin. Yang kedua, anna muqtadal iman al istislamu lil qadha wal qadar. Sungguhnya di antara kelas iman atau tuntutan iman adalah al istislamu istislam berserah diri terhadap qadha dan qadar Allah taala. Ini adalah sifat wa anna dan ini merupakan sifatul mukminin. Sehingga sifat seorang mukmin adalah istislam, adalah takdir Allah taala seorang mukmin istislam lil qada syariah ketentuan qada yang syar'i maupun qada yang kauni ini ketentuan Allah ada yang syar'i ada yang kauni yang syar'i ya syariat Allah taala seorang mukmin akan dia merasa riba, dia yaitu ridha dengan syariat Allah Ta'ala sehingga dia akan istislam, dia akan patuh, dia akan tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu taala. Kemudian yang kedua, taslim dengan musibah-musibah. Ini tak ayam berserah diri Allah dengan musibah yang ada, dengan dia ridha. Sehingga ridha dengan syariat Allah dan ridha dengan ketentuan Kodok takdir Allah yang berkaitan dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Adapun orang munafik, dia akan protes dengan takdir Allah. Dia akan protes pula dengan syariat Allah, sehingga merasa tidak ada keridhaan terhadap syariat Allah Ta'ala dan takdir Allah Ta'ala. Ini bedanya antara mukmin dengan yaitu munafik yang keempat, eh yang ketiga masruiyatu mujadalatil munafiqin wa ghairihi min ahli al batil li ibtali ya yang ketiga masruiyatu mujadalatil munafiqin wa ghairihi min ahli al batil ini masruaknya untuk mendipat orang-orang munafik dan yang semisalnya intinya mendipat kebatilan untuk menampakkan kebatilan membongkar kebatilan mereka dan menampakkan ke ini perkara yang hak mendapat tentu dengan cara yang baik ikumatul hujah sehingga akan nampak al-haq, nampak kebenaran ini termasuk diantara yaitu cara untuk me, e, melenyapkan kebatilan yang ada sehingga seorang mukmin bagaimana dia menguasai hujah risaliyah menguasai hujah ini risalah sehingga bisa menampakkan kebenaran dan menenggelamkan kebatilan Mengalahkan musuh dari sisi hujah, dalam rangka ini, li'ip bali membatalkan subhat subbat mereka, wadah di dan membinasakan, menghancurkan, mempura-purandakan, yaitu kebatilan mereka agar kebenaran nampak jelas, nampak yaitu nyata, karena orang-orang munafik akan banyak melemparkan subhat subhat yang. Uh, ingin mengangkat kebatilan dengan subhat sehingga akan mengemas kebatilan dengan berbagai macam subhat untuk melariskan dagangan kebatilan mereka di kalangan orang awam sehingga banyak yang tertipu orang-orang mukmin dia akan bongkar subhat itu dengan hujah-hujah yang kawiyah kita pindah kepada dalil yang berikutnya yang ketiga wafis sahih an abi hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن لي لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان في الصحيح Dalam sahih Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi bersabda Ihris alama yang fa'uq wasain billah wala tajazha wala tajazanna Kata Nabi ihris alama yang fa'uq semangatlah anda dalam perkara yang bermanfaat Di antara prinsip dalam kita beramal, Satu, Ketika kita telah melihat amal itu amal yang sesuai dengan syariat, Dan bermanfaat, Sesuai dengan amal yang telah sesuai dengan syariat dan bermanfaat, Satu, hendaklah kita bersegera. Sehingga Allah senantiasa memerintahkan kita, wa ila wa wa segera. Yang kedua, berlomba-lomba sehingga memiliki semangat untuk menjadi sang juara. Fabidalika faliatana fasil mutanafisun. Dalam rangka meraih kemuliaan akhirat maka adalah mereka berlomba-lomba. Yang ketiga itu hendaknya seorang semangat sehingga benar-benar melakukannya itu dengan penuh semangat, semangat untuk melakukan yang manfaat sehingga dengan tenaga ekstra dengan semangat besar, sehingga betul betul dia memiliki ya uh, semangat yang tinggi, melakukannya dengan penuh kesungguhan, semangat tidak lesu, tidak loyo, tidak lungkrah, tidak lemas, tapi bergairah, semangat. Ini yang pertama. Tentu catatannya adalah ma yang fauk, apa yang bermanfaat bagi anda, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang manfaat itu termasuk ketika dunia kita mendorong ya ini untuk kita yaitu sukses kamu akhirat, maka itu manfaat. Anda belajar komputer, dan Anda tahu kalau canggih komputernya bisa menjadi programmer, bisa mem memberikan faedah untuk dakwah, bisa meluaskan dakwah. Ketika Anda memenang itu dan manfaat, semangat belajar. Sebagai bentuk mem membangun kekuatan kaum muslimin untuk li'i lali kalimatillah. Dalam rangka untuk meningkan kalimat Allah SWT. Yang kedua, Ketika kita beramal, jangan lupa Sebelum beramal, siapkan semangat, tenaga yang hebat Sehingga mengerjakannya itu betul-betul penuh dengan semangat Yang kedua, saat Anda beramal, jangan lupa Kita banyak kelemahan-kelemahannya Kita adalah ta'if wasain billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah Ta'ala Agar Allah menolong pekerjaan kita, perbuatan kita Kemudian yang ketiga Kita sering akan ada kendala-kendala Wala tak jangan anda lemah. Tetaplah anda yang ulat, sehingga betul-betul tahan banting Sehingga ini adalah prinsip dalam beramal yang diajarkan oleh yaitu Nabi kita kepada kita semuanya, sehingga yang ulat terus uh, itu melangkah dan melangkah mencoba dan mencoba dan terus melatih diri dan terus berusaha untuk uh, selalu bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Wa in asabaka syai'un kalau menimpa kepada Anda sesuatu fala jangan ucapkan lauw anni fa'altu kada seandainya aku lakukan yang seperti ini lah karena kada wa katakan begini dan begini itu yang berkaitan dengan musibah musibah yang menimpa kita tapi ucapkanlah qadarullah wa faal apa yang telah ditakdirkan Allah dan apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi ini telah menjadi takdir Allah dan apa Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau taftahu syaitan karena lau ini akan bisa membuka pintu amalan ini syaitan. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita sekalian sehingga hadis ini sungguhnya memiliki faedah sangat besar sekali berkaitan dengan amal-amal kita dan itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian sehingga akan menghasilkan produktivitas yang sangat maksimal. Dan tutup celah-celah syaitan yang akan membuat kita terombang ambing dalam kesedihan itu diantaranya dengan kalimat yaitu lau yang menunjukkan tentang ratapan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca ma'istafadu minal hadis. Mayustafadu minal hadis. Al-hathu 'ala al-ijtihadi fi talab nafi al-ajili wal ajili fi badli asbabihi. badli bibadli Yang pertama al alal al-ajil wal ajil Yang pertama adalah yaitu uh, dorongan yang kuat saat semangat untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan atau dalam mencari sesuatu yang bermanfaat buat kita. Baik itu berkaitan al-ajil, al-ajil itu sekarang di dunia, wal-ajil kelak di akhirat. Ini dorong hadis ini memberikan faedah dorongan untuk memiliki kesungguhan dalam meraih hal yang memberikan manfaat buat kita, baik yang berkaitan dengan urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Dengan bibatli asbabih dengan menempuh segala sebab-sebab yang akan mengantarkan kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Apamanya Anda punya target ya ini kaya, ya kerja keras. Sebabnya kerja keras menyusun strategi, kemudian bekerja keras, uh, ini dari sisi sebab, nanti hati kita kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Kita ingin menguasai ilmu, ya belajar keras, belajar keras, ya belajar, membaca, memahami, bertanya, untuk faham, dia pergi ke tempat-tempat, majelis taklim, sehingga betul-betul dia memiliki semangat untuk, yaitu menempuh sebab untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Sehingga, hendaknya suara atau di sini dorongan kuat untuk kita memiliki kesungguhan yang yang besar untuk meraih yang manfaat dunia akhirat kita dengan mengerahkan segala atau dengan melakukan segala macam sebab yang akan mengantarkan kita kepada tujuan yang kedua wujubul isti'anati billahi fil qiyami bil a'malin nafi'ah wa nahyu anil i'timadi alal hawli wal quwwah Ya wajibul isti'anah billah fil qiyami bil a'mali wa nahyu 'anil itimad al hawli wal quwwah. Wajibnya orang isti'anah meminta tolong kepada Allah taala. Semua kebaikan di tangan Allah taala. Kita tidak akan bisa melakukan kebaikan apapun sekecil apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu taala. Ah. Dalam rangka melakukan hal yang manfaat seperti ini minta tolong kepada Allah taala dan larangan untuk bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah jangan kau sandarkan dalam hal mewujudkan kebaikan itu kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Seorang mukmin tauhid mengajarkan kita bersandar total kepada Allah taala karena al khair kulluhu Semua kebaikan itu di tangan Allah taala, maka mintalah kepada Allah untuk Anda bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, nahyu anil ajzi wal wal asbab. Ya anahyu anil wal batalah wa ta'tilil asbab larangan untuk bersikap lemah malas dan uh, meninggalkan sebab ini adalah tidak termasuk sifat syariat agama agama mengajarkan kita untuk semangat kemudian gairah kemudian menempuh sebab adapun syaitan mengajarkan kita jangan menempuh sebab kemudian lemah dalam beramal, sehingga larut dalam kebatilan, akhirnya masuk ke dalam dunia-dunia kebatilan. Yang keempat. Isbatul qada wal qadari wa annahu la yunafi bazlul asbabi wa fi talabil khairat. Ya isbatul qada wal qadar, penetapan tentang qadar dan qadar, yang kita mengimani dan menetapkan tentang qadar dan qadar, dan sungguhnya Mengimani takdir Allah la yunafi batrul asbab tidak yaitu uh, menafikan adanya mengerahkan sebab wasaiyu fitlabil khairat dan usaha untuk mendapatkan ya ini berbagai macam kebaikan-kebaikan intinya uh, mengimani takdir itu tidak menghilangkan melakukan sebab bahkan melakukan sebab termasuk diantara tuntutan daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang syar'i yang kelima. Ujuhu sabri inda nuzulil masa ib. Ya sabri inda nuzulil masaib. Wajibnya bersabar ketika turunnya masaib musibah-musibah. Musibah itu diyakini datang dari Allah taala dan bahkan kata para ulama di antara uh, fungsi musibah adalah menggugurkan dosa-dosa kita sehingga mereka mengatakan laul al masaib lawarat mafalis seandainya kita ini seandainya tidak ada musibah musibah niscaya kita akan bisa menjadi orang-orang yang bangkrut seandainya ini seandainya bukan karena musibah musibah kita akan menjadi orang yang bangkrut ini bangkrut ya ini karena dosa kita banyak nggak ada penggugurnya tapi ketika kita tertimpa musibah musibah maka musibah-musibah itu akan menggugurkan dosa-dosa sehingga dia akan masuk akhirat bisa jadi tanpa dosa sama sekali karena telah digugurkan oleh berbagai macam musibah yang menimpa kita. Yang keenam. Anahyu an qawli lau ala wajhi tasakhuti inda nuzulil masaibi wa bayanihi wa bayanihi mafsidatihi mafsadatihi Annahyu an, an lau larangan dari perkataan lau. Larangan dari perkataan lau ala wajid tasahhud inda nuzuli al Dari sisi ketika lau ini digunakan untuk memunculkan rasa kebencian terhadap berbagai macam musibah-musibah yang ditimpakan Allah taala. Kemudian wa ah uh, mufsia ini mafsadatiha dan penjelasan tentang yaitu kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit lau atau dari kalimat lau ini penjelasan tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh perkataan lau yang akan membuat orang itu memprotes takdir Allah murka dengan takdir Allah membenci adanya kebencian ini adalah mafsadah ada musibah adalah, adalah kerusakan mafsada yang ditimbulkan dari penyakit atau dari ucapan lau tersebut maka dilarangnya penyakit lau dari sisi yaitu kebencian pada takdir Allah Ta'ala dan penjelasan tentang kerusakannya karena lau ini akan bisa menjadi celah syaitan membuat orang kemudian galau, gelisah, resah kemudian marah dan seterusnya yang ketujuh At-tahziru min kaidi syaitan Ya atahdiru min di syaitan. Mewaspadai peringatan dari makar-makar syaitan. Syaitan memiliki makar yang banyak untuk menyesatkan manusia karena tugas iblis adalah menyesatkan dan satu di antara makarnya contohnya adalah ayat ini kalimat lau tadi. Lau itu satu di antara makar syaitan untuk menyesatkan manusia agar mereka bersedih, agar mereka yaitu protes, agar mereka tidak tunduk kepada Allah, tidak ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Dan makar setan sangat banyak. Eh, ikhwan, kita cukupkan sekian dulu dan minta maaf kita eh, akhiri. Kita mau ada acara lagi. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Dan senantiasa kita itu diberikan semangat untuk belajar agama. Eh, karena kefahaman agama adalah pangkal daripada kebaikan kita semuanya. Tanpa kefahaman agama, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Jazakumullah ja khair. Demikian kita sampaikan semoga manfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.